Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Poser, channelnya Bakul Tempe. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan memanfaatkan tali packing ragi tempe ini buat biting tempe, khususnya buat tempe daun nih. Oke, simak videonya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, biar kami semangat untuk membuat karya-karya video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita langsung aja ke TKP ini guys. Ini dia tali packing ragi tempenya nih, kita dapat dari agen kedelai saya nih, saya minta saja nih karena biasanya potong-potong aja. Ini bentuknya apa ya, jajaran genjang atau prisma nih, gak tahu ya, seperti ini ya kira-kira. Ini tali packingnya teksturnya keras ya, bisa buat nusuk, tapi ya harus dibantu. Kita potong dulu ini menjadi berbagai bagian. Oke, sekarang sudah beberapa bagian kita potong aja kecil-kecil berbentuk seperti biting ini. Oke, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ya guys, biar kami semangat membuat video bermanfaat dan informatif lainnya. Oke, kita potong kecil-kecil aja ya, kurang lebih seperti inilah guys. Susun aja langsung nih tempenya nih ya, ini hanya simulasi saja ya guys, selanjutnya terserah Anda nih mau model apa, kayak gimana nih, cuma buat contoh aja. Oke, ini biasanya habis sedikit, yang masak kedelainya habis sedikit, mungkin pakai biting ini aja buat awalan, buat pemula. Ntar kalau sudah habis banyak repot ya, pakai biting bambu aja biar cepat cara kerjanya. Ya kita bantu alat tusukan nih biar masuk ya, kita masukin aja seperti ini kira-kira. Nah, kita tekuk aja ini ya, ya lumayan lah guys, daripada beli ini buat biting tempe, minta aja tukang agen kedelai, biasanya ada nih ragi tempe, terus kita minta tali packingnya, biasanya tali packingnya dibuang guys. Oke guys, kira-kira seperti ini. Ini hanya sebagai contoh aja nih. Oke, kita tengahnya kasih juga biar gak lepas daunnya. Oke guys, sudah jadi, kita tinggal rapikan saja nih guys. Kita rapikan pinggir-pinggirnya ya, kira-kira seperti ini. Kali lagi subscribe. Oke, jangan lupa ditusuk-tusuk guys buat sirkulasi udara. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Dan terima kasih subscribe-nya. Terima kasih.